Halo teman-teman, balik lagi channel gue Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, hari ini ada update Brazil step up ya. Brazil step up. Jadi ada 3 pemain baru ya. Jadi ternyata step up yang diumpetin klub itu ternyata step up Brazil ya, bukan step up Jerman. Mungkin step up Jerman bisa jadi mungkin nanti tengah bulan setelah tanggal 16 ini, atau bisa juga mungkin bulan depan ya. Oke, kita lihat 3 pemain baru itu ada Alberto baru warna merah, refreshingly strong sweeper, terus ada Senaldo assertive overlap, terus ada Georgi another dimension side attack, ada Santana yang sebelum ini keluar teman-teman, yang step up sebelumnya. Ada Santana biru sama Salinas ya, Salinas baru warna merah. Last stand of the Superman. Iya, Superman ya. Oke, ini Alberto baru. Alberto baru datang dengan super solidarity toughness type, South American player. Skillnya masih sama ya. Kayak Alberto warna biru. Shut out tackle ya. Attack 13.594, defense hampir 20.000, physical 17. Ya lumayan lah ini ya. Mungkin meskipun gak ada block, cuman team skillnya baru nih. Team skill pasif. Pasifnya baru ya, model baru nih. Ini rank S ya pasifnya. Player rank Brazilian defender. Jadi cukup 2 pemain aja teman-teman punya. Jadi ada syaratnya tuh. Jadi ada Casagrande, Georgi, Senaldo. Jadi cukup punya salah satu itu nambah 15% ya. Kalau punya 2, misalkan Georgi sama Senaldo, ya kan? Itu statusnya nambah 30%. Gitu. Nih kalau nggak gacha ya susah ya teman-teman ya. Mungkin cuma bisa dapat 15% ya. Mungkin teman-teman ada yang punya Casagrande. Casagrande ya. Oke, terus Senaldo. Senaldo ini sama tim skillnya kayak siapa tuh? Santana. Santana yang baru ya. Agility type South American, all set plus 17%. Rank S, steel defense, attack 14.000, defense 17, physical 19. Steel defense ya. Ini kali ini dia single ya, nggak kayak Dugo sama Marcio harus berdua. Ada rank S juga, swift interception ya, lumayan nih. Ada New Brazil Football juga, ada high dribble, South American dribble. Nah ini pasifnya juga baru lagi, side master. Nanti dijelasin di bawah ya, apa sih yang namanya side master itu ya. Status plus 30% near the sideline ya. Nah, ini Georgi tadi, Senaldo, ini Georgi. Ya, Georgi itu intercept ya. Kalau yang tadi tackle, ini intercept. Tapi ada rank S tackle juga. Main skillnya inside interception. Attack 15.000, defense 16, physical 20.000. Ada juga one-two-nya sama dribble-nya. Nah, kali ini pasifnya stamina killer 40% ya teman-teman ya. 40% ya, bayangin ya. Ini tuh udah hampir 50%. Jadi shoot itu misalkan ya Hyuga nge-shoot Raiju ya, itu staminanya udah berat kayaknya buat nge-shoot. Ya mungkin bisa nge-shoot lagi nanti pas full power. 40% tuh gede banget ya teman-teman ya. Tapi untuk stamina killer sampai saat ini masih dipegang juaranya itu Matsu DC ya, yang warna biru. Lupa gue berapa persen tuh ya, yang penting gede dah gitu. Oke, tadi ada siapa tadi? Santana, ini Salinas baru yang full body stand. Terus gacha kali ini ya, gacha kali ini pemainnya banyak teman-teman ya, banyak. Tapi dibantu di up ya, red upnya yang baru tadi, 3 tadi tuh gede ya, yang 5 yang ada gambar tadi tuh gede semua rednya. Oke, ini pasif yang namanya side master ya. Kalau diperhatiin teman-teman, itu ada garis kuning, garis ada warna hijau sama di bawah lagi kuning ya. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman
yang tadi siapa sih, Senaldo ya. Senaldo itu dia pasifnya side master, sideline master, itu berarti kalau di daerah kuning ini berarti statusnya increase ya. Increase ya. Kalau di luar ini, di luar kuning ini statusnya normal, oke. Mungkin kalau teman-teman main 3 back agak susah ya untuk dapetin di angka di area warna kuning ini ya. Mungkin kalau teman-teman main 4 back mungkin masih bisa ya. Tapi nggak segampang yang dipikirkan ya. Apalagi kalau apa musuh main kan pasti ngambilnya ke tengah ya. Nggak mungkin dong musuh nge-shootnya dari bawah sini ya. Nggak mungkin ya. Kecuali musuhnya itu punya shoot yang doesn't lose momentum tight angle ya. Macam Dias SDF. Oke. Kita sebentar ini teman-teman. Ya, jadi ini agak berbeda kali ini. Biasanya lumayan banyak ya yang di carefully selected SSR ya, yang step 6. Tapi kali ini klub kayaknya baik ya. Memang orang mungkin pada komplain ya. Dapatnya yang nggak penting ya, yang pengen yang baru malah dapatnya yang jadul. Oke, karena gitu dijawab sama klub cuman 5 ya yang digambarin tadi. 20% semua. 20% semua ya. Jadi sisanya 0,0,0. Ini apa nih? Oh, bukan. Yang ini maksudnya nih ya. 20, 100% ya, 5. Oke, jadi kalau teman-teman tanya worth it kah untuk digacha? Jadi kalau teman-teman fokusnya main South America ya, menurut gua wajib digacha ya, karena ini ada solidarity team skill South America. Kalau nggak main South America, jangan digacha, oke? Terus ada ini Misaki baru ya. Nih nanti Misaki baru warna biru. Nah, Misaki baru aja yang baru nanti ya. Ini kapan sih? Ini tanggal 5 ya. Sekarang tuh tanggal 2 ya, 3 hari lagi lah. Misakinya ada auto intercept ya. Terus ada satu pemain baru, Sun Nita ya. Nita jadul banget teman-teman, yang udah bisa hidden evo. Kalau nggak salah ini ada beritanya, ada apa namanya, ininya nih apa namanya, skill hidden ability-nya. Ini skenarionya. Nah, team skill-nya berubah jadi Japanese football plus 10%. Pasifnya enhance low flying shoot 40%. Ada snow resistant, ada low ball request 80%. Recover mungkin 80%. Ada stamina cost down minus 10% ya. Sama ada Netherlands player killer. Gua agak bingung sih, Netherlands player killer ya. Kiper enggak ada. Doleman, masa Doleman yang pakai Doleman siapa sekarang, kagak ada masalahnya. Tapi mungkin ini buat ini kali ya, buat ketemu Brian ya. Itu juga kalau ketemu Brian ya enggak. Kalau ketemu back-back Belanda, siapa yang pakai back Belanda sekarang? Mungkin yang baru-baru main kali ya. Jadi gua agak aneh ya memang ya. Oke, kita langsung gacha teman-teman. Kita buka dulu tiket summer. Jangan lupa Dream Championship-nya dimainin karena hadiahnya banyak banget ya. Meskipun dipaksa klub untuk main Dream Championship-nya, banyaknya luar biasa ya. Golnya juga maksimum 200 kalau nggak salah ya. Jadi jangan capek-capek teman-teman dimainin ya. Siapa tahu salah satu dari kita itu masuk ranking 12 besar. Karena kalau ranking 12 besar itu berhak ikut turnamen. Ya, turnamen final di mana itu? Di mana ya finalnya, gue lupa. Oke. Oke, step 1. Step 1 ya, moga-moga dapat. Jadi Ranjawo cuman Dugo sama siapa tuh, Santana ya.
Ya moga-moga enggak lah ya. What? Gila. Gila pagi-pagi cuy. 30. Please. Baru dong. Marcio kek, apa kek? Lep. Yes. Georgie. Wah, lumayan ya. Wah, dapat Roberto ya. Boleh juga nih. Pagi-pagi udah begini nih kayaknya akibat Dreamfest kemarin. Ini kayaknya masih ini ya. Masih berdampak ya. Fire. Kali ini bau ya kali ini ya. Kirain Roberto datengin Phoenix lagi ya. Oke. Kita quit dulu. 50% chance for one SSR ya. 50%. Gue sebenarnya sih pengen refaul NRS itu sih teman-teman ya. Cuman kayaknya berat ya dapat ya. Woi. Koi juga kun. Oke. Oke. Ganbate. Please. Yang lain. Aduh, face yang. Yang lain tapi face yang ya. Lain sih dikasih sih. One SSR guaranteed. Harusnya baru. Please, jangan kasih gua ranjau. Senaldo sih, asik sih Senaldo kayaknya. Faya. Senaldo asik sih buat agility SA gue yang warna biru ya. Ganbate. Aduh Ganbate. Kurang ya Ganbatenya ya. Senaldo. Yes Salinas. Oke mantap. Demen nih kayak begini nih ya. Oke kita 2 step lagi. Ikso, Tsubasa kun. Oi, Misaki kun. Aduh, dia Tsubasanya nggak ngomong kata-kata kuncian, teman-teman. Nggak ngomong-ngomong itu ya. Jadi nggak keluar dia. Oke, ini last pull. Oke, mantap. Black Ball SSR. Moga-moga gua dapet. Selain siapa tadi gua dapet ya? Lupa tuh gua namanya tuh. Salinas sama siapa itu? Oke lah, langsung. Ntar aja kita lihat teman-teman. Please. Kalau bisa kasih 2 ya enggak? Biar tidurnya enak. Chance. Oke, ini dia yang cari. Misaki-kun, asu. Udah Misaki-kun asu kan bate. Satu lagi. Aduh. Siapa tahu pecah di dalam deh ya. What? Yes. Ini dia mantap. SA biru gua cuy. 49%. Gila. Gua lagi gila nih, lagi edisi lagi happy ya teman-teman ya. Memang dari kemarin nih dari Dreamfest, memang klub lagi baik sama gua ya. Kadang memang ada orang lagi di atas, ada orang lagi bawah teman-teman. Kebetulan mungkin gue lagi posisi menanjak ini. Oke, segini aja videonya kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman suka, teman-teman jangan lupa di like, ya kan? Kalau teman-teman mau dapat info-info terus video terbaru gue, teman-teman jangan lupa pencet loncengnya. Oke, sampai ketemu di next video.